Kamis petang, Diego Michels akhirnya terlepas dari kasus penganiayaan yang menjeratnya. Rekan seklub di Pusamania Borneo FC pun menjemputnya di Mapolresta Samarinda. Menyambut bebasnya bek sayap ini, Diego dibebaskan setelah berdamai dengan korban penganiayaan. Karena adanya kesepakatan damai tersebut, polisi akhirnya mencabut status tersangka Diego Michels. Kan diserahkan secara damai. Damai itu secara kekeluargaan. Jadi sudah tidak ada lagi konflik di belakang hari, sudah tidak ada lagi tuntutan. Sehingga maksudnya kami anggap dari kepolisian lebih baik. Dan bisa dibebaskan? Kita. Sudah bisa dikeluarkan lagi. Sebelumnya, Polresta Samarinda menetapkan Diego Michels sebagai tersangka kasus penganiayaan seorang manajer tempat hiburan malam di Samarinda. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan visum korban. Pesepak bola yang beberapa kali membela timnas ini bahkan sempat ditahan beberapa jam di Polresta Samarinda sebelum akhirnya dibebaskan.